Apa? Perusahaan baru bisa mendapatkan proyek sebesar itu, apa aja kerja kalian? Enggak, saya enggak mau tahu. Ya Allah. Apa aku sudah salah mengambil keputusan? Perusahaan yang aku rintis dari nol diambang kebangkrutan. Sepertinya kamu udah cukup stres. Oke, jadi saya akan kasih sedikit kebahagiaan buat kamu supaya kamu makin percaya sama saya. Permisi, Pak. Rob, masuk. Robby, saya harap kamu bisa membawa berita baik untuk saya. Karena terus terang, hari ini saya cuma mendapatkan berita buruk aja. Pak Agung, tenang aja. Saya nggak mungkin ngecewain. Kita mendapatkan satu proyek. Satu proyek cukup. Good job, Robby. Aduh, mudah-mudahan dengan satu proyek ini bisa menyelamatkan perusahaan ini. Ya. Saya akan kasih tahu Alina kabar baik ini dan suruh para staff untuk siap bekerja di bawah kamu. Ya? Oke, okay, thank you. Perusahaan kamu memang dapat satu proyek, Agung. Tapi kehilangan banyak proyek. Satu proyek ini saya kasih hanya untuk bikin kamu makin percaya. Semakin kamu percaya, semakin mudah buat saya hancurin kamu. Surprise! Happy birthday, Raka! Ya Allah, Kejora. Kamu ingat ulang tahun aku? Ya inget dong, kita kan udah 5 tahun kenal, masa aku lupa? Dia hadir tanpa aku minta. Ya Allah, ternyata Kejora ingat ulang tahun aku. Padahal aku sendiri aja lupa kapan aku ultah. Papa dan Mama pun juga sama, nggak pernah ingat ulang tahun aku. Jangan bengong, Raka. Buruan ditiup, terus kamu make a wish dulu sebelum ditiup. Iya. Ya Allah, di hari ulang tahun aku ini, aku hanya punya satu permohonan. Semoga Kejora menerima aku sebagai pacarnya, agar aku bisa menjaganya setiap saat. Selamat tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu. Amin. Makasih banyak ya Kejora. Sama-sama. Kejora, nanti malam kayaknya aku mau rayain deh. Kamu temenin aku ya. Boleh. Oh iya, by the way kamu mau kado apa dari aku? Nanti malam aku kasih tahu kamu. Oke, ini mau kamu potong dulu. Potong. Sini duduk. Aduh, aku lupa bawa pisaunya. Gimana dong? Enggak. Ini aku makan dulu ya. Sini. Sebentar. Ini kamu yang buat semuanya? Iya. Ini aku yang buat semuanya. Duduk. Karena ini hari spesial ulang tahun aku. Wow. Dan aku pengen kamu kabulkan permintaan aku. Permintaan apa? Yang pertama,
aku udah nesa sama kamu. Serius kamu? Iya, masa gak mau sih? Ya ampun, aku gak bisa dansa loh. Gak apa-apa. Ya karena ini hari yang spesial, jadi aku belajar dansa. Bagus banget. Kamu suka gak? Suka banget. Ya Allah, kenapa hidupku menjadi seperti ini? Meskipun aku selama ini tertekan, tapi aku gak bisa bohong kalau aku sedih karena pernikahanku dengan Alina akan berakhir. Aku sudah berusaha, tapi semuanya seperti tidak berarti. Apalagi Alina ngancem kalau aku gak akan pernah bisa ketemu dengan Aldi lagi. Udah lama banget aku ngeliat petasan. Kembang api. Masa sih? Iya. Berarti ini sama aja dong kado buat kamu. Ah, bicara. Kita duduk sekarang ya. Oke. Okay. Gimana dansa aku tadi? Oke juga. Oke. Nah, yuk dimakan. Ya. Sekarang juga aku minta Kejora jadi pacar aku. Kejora, tadi siang kamu bilang sama aku, aku minta kado apa, ya kan? Iya. Kamu mau kado apa emangnya? Kado yang aku pinta dari kamu adalah aku mau kamu jadi pasangan hidup aku, Kejora.